Halo, Baris. Hari ini ada premium supply-nya Aspiran. Jadi ini kita udah top up sama klaim tiketnya. Kita gacha. Tanpa lama-lama lagi. Kita lihat di atas 10 gacha yang 10 kali bisa dapat skin apa. Mari kita coba. Ini Uranus ya, Uranus yang limited ya. Sayang sekali nggak dapat skin kolektornya. Masukin Pak Kuito. Pak Kuito jadi Pak Men. Masih dapat Uranus. Kayaknya pakai diamond. Dapatnya bisa skin kolektor deh. Nah, Badis, tadi kita drum pakai premium supply, tiket premium supply. Sekarang kita drum pakai diamond. Kita coba yang 10 kali ya. Semoga hoki. Awake, enlighten, and inspire. Dapat skin Lunox dong, belum dapat skin kolektor. Kiranya dapat skin kolektor, malah dikasih skin epic semua ya. Mentun mentun, ini semua skinnya udah ada ya. Oke, ini kita bisa. Si epic kita masih belum punya semua ya. 8 skill. Ini dapatnya ini ya, Lunox. Not even klaim tiket. Oke, kita drum sisa kupon. Sisa tiketnya. Ini dapat skin Alice. Grants you immortality. Ini skin biasa ya. Cracker. Masih mencari. Oke, masih ada sisa 3 pas ya. Drum satu lagi, kita dapat satu bola lagi ya. Kita top up dulu, diamondnya udah gak cukup. Oke, ini udah top up, jadi semoga ini bisa, boxnya bisa kebuka ya. Kita semoga hoki dulu. One second. Yang mana satu pun boleh lah ya. Oke. Dapat pas
Semoga bolanya jatuh di box pertama. Aduh, ini mah marketing Muntun. Muntun. Terima kasih Muntun. Oke, jadi kita masih dapat satu tiket dari fragmennya. Oke, kira-kira begitu aja gacha Aspiranya. Jadi kok sekali gacha mengecewakan terus ya, kayaknya Muntun suruh jangan top up lagi ya, suruh jadi free user aja biar nggak habis temennya kan. Ini orang-orang pada dapat, ada yang dapat kolektor, kita malah dapat apa, ada yang dapat kolektor badang parsa, kita malah dikasih skin epic, luar biasa. Halo Baris, welcome back to Mobile Legend. Kali ini kita mau coba gacha skinnya Banteng Minotaur. Ini kita gacha buat sambil penuhin apa, XP-nya M5 ya. Jadi ya, tiap hari itu makan 50 diamond itu ada dapat 500 XP ya. Oke, kita coba gacha. Magic Dust. Oke, besok kita lanjut lagi. Buka yang keempat kali. Masih trial. Oke, ini kita buka yang kelima. Kita lihat kita bisa dapat gak skit Dreadnought Minotaur. Waduh, masih belum dapat. Mendapat chest. Nah, pada sini kita mau buka yang keenam kali. Nah, jadi kita buka setiap hari biar kita bisa dapat selesaikan misi M5 Pass-nya yang tiap hari spend 50 diamond. Nah, ini kita buka kotak 2. Semoga kita dapat skin Minotaur-nya. 1 3. Aduh, masih dapat chest, guys. Hadis, aduh bikin pusing ini. Makin lama makin mahal ya. Sepertinya kita dapat yang mahal, bukan dapat yang murah nih. Ini tahun terakhir. Belum tahun terakhir ya, maksudnya drum ke-7 kali untuk skin Minonya. Semoga kali ini kita dapat. Buset. Apaan Muntun ini? ID paling sial nih ya. Muntun. Sampai segitunya Muntun. Jahat kali lah Muntun. Aduh. Luar biasa Muntun. Nah, ini kita buka yang terakhir. Kalau yang terakhir nggak dapat, Muntun tutup aja lah ya. Masa tiap kali drum kita dikasih yang paling busuk, disuruh keluarin paling banyak diamond. Dikira bapak gua buka bang. Muntun. Masa sampai drum ke-8 ya? Minotaur will finish off what was left undone. Dapat Minon tapi bad mood nih. Gak lanjut sayang, lanjut juga sayang. Semua rugi, gak ada yang untung ya. Akhirnya skin Minonya gacha 8 kali baru dapat loh. Para men. Halo Badis, walaupun kita sering gacanya ampas-ampas, kena nipun-nipun Muntun, jadi tetap kita gacha ya. Walaupun kita kalah sama marketingnya, jadi ini kita mau coba gacha sekali di event apa, Starlight Festival ini. Jadi di sini a permanent skin bisa dapat dari drum pertama kali ya. Oke, drum pertama kali 10 kali bisa ada 200 diamond ya. Oke, kita coba kita dapat apa ini. Kita dapat skin yang luar biasa. Astaga. Ini dapat skin Uranus yang biasa dan di convert jadi fragment. Lol. Jadinya skin yang udah ada dong garansinya. Jadi ini Strange for reward. 23.
bisa klaim tiap drone 10, 40, 80, 120. Bisa tukar skin juga. Skin Angelanya 400. Sisa skin Starlight. Bukan skin spesial. Banyak skin spesial itu 40 ya. Kayaknya saya udah ada. Oh, ini painted skin, sorry. Yang lain itu painted skin ya. Untuk skin 40 battle emote. Jadi ini painted skin dan ini patungnya. Patung power sama item. Bisa tukar Starlight coin juga. Oke. Kira-kira begitu aja gacha Starlight Festivalnya. Menurut saya nggak gitu worth it sih. Kalau oke. Sekian gachanya. See you next video. Bye bye.